Peggy 18. Dying Light adalah game survival horror first person open world yang didevelop oleh Techland dan dipublish oleh Warner Bros. Interactive Entertainment. Game ini sendiri dirilis pada bulan Januari tahun 2015 untuk PS4, Xbox One, dan juga PC. Lokasi fiksi untuk game ini bernama Kota Haran yang merepresentasikan kota Turki yang sedang terkena wabah outbreak. Bersetting di tahun 2014, Kota Haran terkena wabah viral epidemic yang kemudian diketahui dengan nama Haran Virus. Menteri Pertahanan Kota Haran berusaha untuk mengkarantina kota tersebut selagi wabah perlahan-lahan menyebar. Kemudian, organisasi kemanusiaan yang bernama GRE atau Global Relief Effort yang juga mempunyai hubungan dengan Menteri Pertahanan dengan pesawat kargonya Hercules C-130 bertanggung jawab untuk mengirimkan supply, entah itu makanan atau obat-obatan yang bernama Antizin ke Kota Haran yang sedang dikarantina. Antizin sendiri adalah semacam obat sementara untuk menahan korban yang sudah terkena gigitan oleh zombie agar tidak berubah menjadi zombie sepenuhnya. Dan cerita dimulai dari sini. Sesaat setelah outbreak terjadi di Kota Haran, GRE menyewa Kadir Sulaiman. Dia adalah seorang mantan tentara dan ditugaskan untuk menjaga keamanan dua orang. Satunya ilmuwan dan satunya lagi adalah dokter yang sedang meneliti antivirus di Kota Haran selagi wabah karantina sedang berlangsung. Kadir mau menuruti permintaan GRE, tapi dengan satu syarat, yaitu adiknya yang bernama Hasan Sulaiman harus segera dievakuasi dari kota tersebut. Hasan sendiri adalah seorang politisi, by the way. Namun sayangnya, GRE gagal untuk mengevakuasi Hasan dan berakhir dengan terbunuhnya Hasan oleh para zombie. Kematian Hasan, adik laki-lakinya, berdampak besar kepada Kadir. Kadir kemudian berkhianat kepada organisasi GRE. Dia mulai menyebut dirinya Rais dan membentuk sekelompok preman yang bertanggung jawab atas berbagai perampokan dan pembunuhan di seluruh Kota Haran. Dan juga, sebagai balasan atas pengkhianatannya, Rais mencuri file milik GRE. Menurut GRE, file tersebut berisikan deskripsi struktur dari antivirus yang sedang dalam tahap pengembangan. Dan jika sampai terpublish ke publik dan digunakan secara sembarangan, akan menyebabkan banyaknya kematian. Dan di sini GRE kembali mengirimkan agen yang bernama Kyle Crane. Dia adalah karakter yang akan kita gunakan di game ini untuk mencari lokasi Kadir dan mengambil kembali file tersebut. Tak banyak yang bisa diketahui dari Kyle Crane sendiri. Crane adalah mantan tentara yang kemudian disewa dan dilatih oleh organisasi GRE khusus untuk menyelesaikan misi di Kota Haran sesaat setelah outbreak terjadi. Crane di sini terjun dari pesawat, kemudian mendarat dengan menggunakan parasut. Sayangnya pendaratan yang ia lakukan tidak terlalu mulus, ditambah lagi Crane kemudian disergap oleh Tahir. Tahir sendiri adalah tangan kanan dari Kadir Sulaiman. Tentu di sini Crane panik dan menembak salah satu dari anggota Tahir. Karena kerasnya bunyi tembakan, para zombie kemudian berlari ke arah Crane. Tahir dan anggotanya kemudian melarikan diri. Crane sempat tergigit oleh zombie dan di saat yang bersamaan, dia diselamatkan oleh Jed Aldemir dan Amir Qureshi yang kebetulan mereka berdua sedang mencari pengungsi yang sedang bertahan di sekitar daerah tersebut. Get the door open!
Di sini, sayangnya Amir terbunuh di saat mencoba untuk menahan pintu, selagi Jade dan Crane melarikan diri. Crane tak lama kemudian pingsan dan Jade membawanya ke tower atau bisa dibilang base camp mereka. Sedikit info, di sini Crane masih belum mengetahui kalau almarhum Amir juga adalah agent dari GRE yang ditugaskan atau dikirim sebelum Crane. Amir Goreshi ditugaskan untuk mengawal dua orang, yaitu ilmuwan dan dokter tadi, yang tengah melakukan penelitian antivirus untuk pergi keluar dari kota Haran, sesaat setelah Kadir Sulaiman berkhianat. Tapi sayangnya, mereka bertiga terpisah saat sedang proses evakuasi atau pengawalan. Di sini Amir dan Zer berhasil sampai dan mengungsi di Base Camp Tower. Sementara Dr. Camden masih terjebak di kota Haran bagian lain, yang dinamakan Sektor Zero. Untuk info lebih lanjut mengenai dua orang ini, akan gue ceritakan nanti seiring berjalannya cerita, agar kalian tidak tambah bingung. Anyway, Crane akhirnya terbangun di dalam Base Camp Tower. Dia kemudian bertemu dengan Rahim Aldemir. Rahim adalah adik laki-laki dari Jade Aldemir. Di sini Rahim mengetes kemampuan Crane, terutama adalah kemampuan untuk loncat-loncat di segala medan bangunan yang ada di tower. Dan saat sedang berada di atas bangunan, penyakit Crane kumat. Kalian masih ingat kan kalau Crane di awal tadi tergigit oleh zombie? Nah, barusan ini adalah tanda-tanda jika dia akan berubah menjadi zombie. Tapi tenang, di game ini ada obat sementara yang bernama Antizin. Setelah Crane membuktikan dirinya kepada Rahim bahwa dia mampu, selanjutnya Crane pergi menemui Dr. Imran Zere yang berada tak jauh dari Base Camp Tower untuk memintanya menyuntikkan antizin. Dan di sini, Dr. Zere menjelaskan bahwa ia sedang meneliti antivirus. Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio. Though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizin in reserve now. In any case, all right, I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Selanjutnya, Jade Aldemir memanggil seluruh runner. Runner adalah sebutan untuk orang-orang yang selamat dan bertahan di Base Camp Tower. Jade mengatakan bahwa pimpinan Brecken telah gagal untuk mengambil supply airdrop yang dijatuhkan oleh pesawat dari organisasi GRA. Sebenarnya, supply airdrop yang dijatuhkan pesawat dari organisasi GRA menjadi rebutan antara kubu Base Camp Tower yang dipimpin oleh Harris Brecken dan kubu The Garrison yang dipimpin oleh Kadir Rais Sulaiman. Tentu di sini Brecken merasa bersalah karena misinya untuk mengambil supply airdrop telah gagal, dan alhasil ia mengalami luka parah. Meskipun begitu, Brecken masih nekat untuk berusaha mengambil supply airdrop yang selanjutnya. Di sini Jade mencoba untuk menjelaskan dan mencegah Brecken untuk melakukan hal nekat tersebut. Dan disinilah, Crane menawarkan diri untuk mengambil supply airdrop dan Brecken bisa istirahat terlebih dahulu di Base Camp Tower. Singkat cerita, Crane OTW untuk pergi mengambil supply airdrop dan terdapat dua supply airdrop yang turun. Namun yang satu sudah diambil duluan oleh gengnya Rais. Tapi Crane berhasil menemukan supply yang kedua, dan Crane menghubungi GRE dan mengatakan bahwa dia akan mengambil supply airdropnya.
Tapi secara mengejutkan, di sini GRA memerintahkan Crane untuk membakar setiap anti-zin yang ia temukan dengan tujuan agar Crane bisa segera dipertemukan dengan Rice. Crane here. I'm about to recover an anti-zin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rice. Listen closely. It's very possible that Rice is our man. So if you find an airdrop containing Anderson, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Saat malam telah tiba, Crane dikejar oleh zombie dan kemudian OTW kembali ke Base Camp Tower dengan tangan kosong. Di game Dying Light ini, saat dunia berubah menjadi malam, tingkat keagresifan zombie meningkat, tapi XP dan ability yang akan kalian dapatkan juga ikut meningkat 2 kali lipat. Di dalam Base Camp Tower, Crane berbohong dan mengabarkan bahwa ia tak menemukan anti-zin sama sekali. Kemudian pimpinan Tower, yaitu Brecken, mengusulkan untuk membeli suplai anti-zin ke Rice. Di sini, Jed bersikeras akan pergi, namun Brecken menolaknya. Kemudian Crane meyakinkan dan menawarkan diri untuk bertemu dengan Rice untuk membeli suplai anti-zin, semenjak wajahnya juga belum dikenal di kalangan anggota atau geng dari Rice. Crane OTW pergi ke Garrison untuk bertemu dengan Rice, dan sesampainya di sana, Rice meminta Crane untuk melakukan sesuatu dan sebagai imbalan, Rice akan memberinya 2 box penuh anti-zin supply. Crane setuju-setuju saja di sini, dan Rice menyuruhnya untuk menemui Karim yang akan menjelaskan misi apa yang harus Crane selesaikan. Pertama-tama, Crane harus meribut radio antena dan mengembalikan koneksi sinyal ke beberapa bagian kota dari Haran. Yang kedua, Crane diminta untuk mengumpulkan pembayaran dari 3 orang, yaitu Jafar, Gursel, dan Morgan. 3 orang ini harus membayar semacam upeti agar mereka tetap dilindungi oleh Rice. Setelah selesai melakukan 2 misi tersebut, Crane kembali ke Rice dan menagih janjinya, yaitu 2 box supply anti-zin. Seperti ya pemeran antagonis pada umumnya, di sini Rice menolak untuk memberikan Crane 2 box anti-zin supply dan malahan hanya memberikan 5 botol anti-zin saja kepada Crane. Merasa marah, Crane menyebut bahwa Rice tidak menepati janjinya. Rice kemudian menjawab, ia mau menepati janji 2 box anti-zin supply, asalkan Crane mau membawakan Jed Aldemir kepada Rice, untuk ia tempatkan di arena, dan melihat seberapa lama Jed mampu untuk bertahan. Crane secara cepat menolak tawaran Rice yang gila tersebut, dan kemudian OTW kembali ke Base Camp Tower. Sesampainya di Base Camp Tower, Crane memberikan 5 botol anti-zin ke Jed untuk selanjutnya diberikan ke Survivor di lantai 18. Crane kemudian bertemu dengan Brecken di lantai 19. Di sini Brecken berkata bahwa GRE menyiarkan broadcast dan mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk menghentikan dukungan suplai airdrop anti-zin ke Kota Haran. Brecken berkata kepada Crane bahwa dia akan pergi menemui Rice seorang diri untuk meminta suplai anti-zin lebih banyak lagi. Di sini Crane mencoba untuk membujuk Brecken agar sabar terlebih dahulu dan memberinya sedikit waktu. Di atas Base Camp Tower, Crane menjumpai Rahim yang kelihatannya sedang mabuk. Rahim berkata bahwa ia mempunyai rencana untuk menghancurkan sarang zombie dengan menggunakan bom atau bahan peledak. Sesaat kemudian, Crane dihubungi oleh Jed. Jed meminta Crane untuk menemuinya di lokasi dekat gedung sekolah
untuk mencuri beberapa suplai anti-zin dari para anggota Reis. Jade mencurigai bahwa gedung sekolah tersebut adalah gudang tempat di mana Reis menyimpan suplai anti-zin dikarenakan ketatnya penjagaan di sekitar lokasi tersebut. Mereka berdua kemudian menyelinap masuk ke dalam bangunan sekolah, dan saat sedang searching-searching, Crane secara tidak sengaja membunyikan alarm dan memaksa Crane untuk melawan para anak buah Reis. Setelah pertarungan selesai, Crane menemukan kunci untuk masuk ke dalam basement. Dan di basement, Crane dan Jet menemukan beberapa supply box. Dan setelah dibuka, ternyata tidak ada satu anti-zin pun yang berada di situ, melainkan mereka menemukan beberapa dinamit atau bom. Mereka memutuskan untuk mengambil dinamit tersebut dan bergegas OTW kembali ke Base Camp Tower. By the way, beberapa dinamit atau bom tersebut akan mereka gunakan dalam misi atau rencana yang diusulkan oleh Rahim sebelumnya, yaitu menghancurkan bangunan di mana terdapat banyak sekali zombie di daerah tersebut. Kembalinya di Base Camp Tower, Crane bertemu lagi dengan Rahim dan memberitahunya bahwa dia sudah mempunyai dinamit atau bom yang akan digunakan dalam misi penghancuran sarang zombie. Crane juga berkata kepada Rahim bahwa dalam misi kali ini, dia tidak boleh ikut. Alasannya karena Rahim belum berpengalaman. Dan juga sebenarnya, Jade sudah melarang Rahim jauh-jauh hari untuk melakukan misi ini. Karena seperti yang kita tahu, bahwa namanya juga sarang zombie, pasti banyak zombie dong di situ. Dan sudah sewajarnya, Jade sebagai kakak ingin adiknya yaitu Rahim tetap aman dan stay berada di Base Camp Tower. Anyway, jauh-jauh hari sebelumnya, Crane sempat melihat zombie aneh, di mana tubuhnya ditutupi semacam cairan berwarna hijau, dan zombie tersebut lari dengan sangat cepat, sesaat setelah ia melihat Crane. Karena penasaran, Crane pergi untuk menemui Dr. Zere untuk mendapatkan informasi tentang hal ini. Crane kemudian bertemu dengan Dr. Zere, dan di sini, dokter berkata bahwa zombie yang mungkin Crane maksud adalah Bolter. Bolter hanya akan muncul saat malam hari dan di area yang tertentu saja. Di sini ada hal mengganjal di pikiran Dr. Zere, di mana ia sadar bahwa tempat di mana Bolter biasa muncul adalah lokasi di mana ia dan Dr. Camden dulu melakukan eksperimen uji coba antivirus. Karena Dr. Zere juga penasaran, ia meminta Crane untuk mengambil beberapa sampel dari Bolter agar bisa diteliti lebih lanjut. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, tempat di mana Bolter biasa muncul saat malam hari, Crane melacak dan berhasil mengambil sampel dari zombie Bolter. Crane kemudian kembali menemui Dr. Zere untuk menyerahkan sampel cairan zombie tersebut agar segera diteliti. Setelah Dr. Zere melakukan penelitian singkat, terungkap bahwa Bolter adalah zombie mutasi yang memakan umpan hasil eksperimen dari Dr. Zere. Dan sampel dari Bolter menunjukkan hasil positif, yang berarti ada harapan untuk membuat antivirus dari sampel tersebut. Tetapi di sini, masalahnya Dr. Zere tidak memiliki teknologi canggih untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian dari sampel Bolter. Yang bisa melakukan penelitian lebih lanjut adalah Dr. Camden. Tapi masalahnya, Dr. Camden berada di laboratorium, tepatnya di Sektor Zero. Sektor Zero adalah bagian lain dari Kota Haran, yang mutasi zombinya jauh lebih berbahaya dibandingkan di Slums. Slums adalah sebutan daerah di mana Crane dan kawan-kawan sekarang berada. Crane kemudian mengusulkan bahwa dia akan membawa sampel Bolter beserta data yang sudah Dr. Zere teliti dan kumpulkan ke Sektor Zero, tempat di mana Dr. Camden berada. Kemudian Dr. Zere bersiap untuk mengumpulkan data-data dan juga sampel Bolter ke dalam satu wadah, sehingga dapat dengan mudah dibawa oleh Crane. Baru saja selangkah pergi dari tempat Dr. Zere, Crane dihubungi oleh Rahim yang memberitahunya bahwa dia dan Omar sedang OTW untuk meledakkan sarang zombie. Rahim dan Omar di sini sedang dikepung oleh zombie dan membutuhkan bantuan segera. Crane langsung bergegas menuju ke tempat Rahim. Dan di dalam perjalanan, Crane menemukan mayat Omar, tapi tidak ada tanda-tanda dari Rahim.
Segera setelah itu, Crane berhasil menemukan Rahim yang sedang bersembunyi di kontainer di dalam gudang. Dengan keadaan terluka, Rahim memberikan peledak dinamit kepada Crane. Rahim berkata bahwa ia terlanjur mengatur timer pada bom tersebut dan sebentar lagi akan meledak. Crane harus segera membawa bom itu ke tempat sarang zombie di bawah instruksi dari Rahim. Setelah berhasil meledakkan sarang zombie, Crane kembali untuk menyelamatkan Rahim. Namun sayang seribu sayang, Rahim sudah berubah menjadi zombie. Luka yang Rahim sebelumnya derita ternyata bukanlah luka tembak, melainkan adalah gigitan dari zombie. Di sini Crane terpaksa membunuh Rahim dengan mematahkan lehernya. Crane kembali ke Basecamp Tower dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Brecken. Percakapan mereka berdua secara tidak sengaja didengar oleh Jade, yang kemudian lari karena shock mendengar kematian adiknya. Sebelum Crane sempat menjelaskan secara detail, tiba-tiba saja para anak buah Rice menyerang Basecamp Tower dan berhasil menculik Dr. Zere. By the way, kelompok Rice menyerang Basecamp Tower dikarenakan Crane dan Jade sebelumnya mencuri bahan peledak dari gudang sekolah milik Rice. Crane mencoba untuk menyelamatkan Dr. Zere, namun sayangnya sudah terlambat. Para anak buah Rice sudah berhasil menculik Dr. Zere dan membunuh para penjaga dari Basecamp Tower. Crane kemudian OTW ke markas Rice yang disebut sebagai Garrison untuk menyelamatkan Dr. Zere. Sesampainya di markas Rice, Crane menemukan bahwa mereka menutup semua pintu masuk, dan Crane harus mencari jalan lain untuk bisa masuk ke tempat tersebut. Crane akhirnya menemukan jalan masuk melalui atas bangunan, dan tak lama kemudian ia menghubungi GRA untuk menginformasikan suatu hal tentang Rice. Akan tetapi, yang menjawab telepon bukanlah GRA, melainkan Menteri Pertahanan, yang langsung mengatakan bahwa kota Haran telah diputuskan untuk dibom atau diledakkan dengan menggunakan roket dari pesawat tempur. Crane terkejut akan hal ini dan mengatakan bahwa mereka tak bisa secara sepihak langsung memutuskan hal seperti ini, sedangkan Dr. Zere dan Camden sedang melakukan penelitian perihal antivirus. Di sini Menteri Pertahanan mau mengerti dan memberikan waktu 48 jam kepada Crane dan kawan-kawan untuk segera membuat antivirus sebelum mereka meledakkan kota Haran. Setelah berkeliaran sejenak di dalam markas Rice dan mengalahkan beberapa anak buahnya, Crane berhasil menemukan Dr. Zere, dan di saat mereka sedang menyelamatkan diri, Dr. Zere berkata bahwa ia telah memberikan hasil penelitian data sekaligus sampel bolter kepada Jade. Dikarenakan hanya ada Jade yang berada di dekat Dr. Zere saat para anak buah Rais menyerang Basecamp. Jade berencana untuk membawa hasil penelitiannya ke Dr. Camden di Sektor Zero. Anyway, sebelum Crane dan Dr. Zere berhasil pergi lebih jauh, Rais menyergap mereka berdua. Kaki Dr. Zere ditusuk oleh Rais untuk mencegah agar Dr. Zere tidak kabur, dan Crane dibuat tak sadarkan diri oleh anak buah Rais. Crane kemudian terbangun di arena, tempat di mana Rais biasa menghabiskan waktu dengan melihat orang-orang dikejar zombie hingga mereka putus asa. Nampak di sini Dr. Zere menjadi tawanan. Rais membuat Crane untuk melawan kumpulan zombie. Tentu semua senjata milik Crane telah diambil sebelumnya. Crane menggunakan senjata seadanya yang bisa ia temukan di arena seperti kayu, pipa besi, palu, dan sebagainya. Setelah mengalahkan semua zombie yang ada di arena, Rice menjatuhkan kontainer yang berisi zombie demolisher, memaksa Crane untuk melawan dan mengalahkan monster sekali lagi. Setelah Crane mengalahkan zombie demolisher, Rice turun dari atas lift dan menghubungi seseorang untuk mempublish file milik GRE yang telah Rice curi. Crane dengan marah mengatakan bahwa Rice baru saja membunuh jutaan orang yang tidak bersalah, dan setelahnya Rice menjelaskan kepada Crane bahwa isi dari file GRE bukanlah seperti yang Crane kira selama ini.
GRA berbohong kepada Crane, dan ternyata isi dari file tersebut adalah usaha dari GRA untuk menggunakan virus Haran sebagai senjata, bukan malah mencoba untuk membuat antivirusnya. Setelahnya Rice memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Crane, tapi di sini dengan lincahnya, Crane berhasil untuk menendang senjata dari anak buah Rice, kemudian mengambil pisau machete yang tergeletak di lantai dan dengan cepat membunuh dua anak buah Rice, sekaligus memotong tangan kanan Rice. Segera, Crane menyelamatkan Dr. Zere, namun sayangnya ia sudah terlambat. Dikarenakan anak buah Rice sudah menusukkan pisau di dada Dr. Zere. Crane kemudian berusaha untuk melarikan diri dari markas Rice. Saat Crane berusaha untuk melarikan diri dari kejaran anak buah Rice, infeksinya kambuh lagi. Infeksi ini adalah tanda-tanda jika seseorang akan berubah menjadi zombie. Gue sudah mention tadi ya di awal. Dan itulah gunanya obat anti-zin, yaitu untuk memperlambat proses perubahan tersebut. Di dalam perjalanan, Crane pingsan, dan saat terbangun, dia disambut oleh Bracken, yang setelahnya memberitahu kepada Crane bahwa suplai anti-zin telah berhenti sejak 36 jam yang lalu. Di sini, Crane memutuskan untuk mengejar Jade yang sedang membawa penelitian Dr. Zere. Bracken memberitahu Crane bahwa Jade pergi ke Sektor Zero dengan bantuan dari Saviors. Saviors ini adalah semacam grup survivor. Sama halnya seperti survivor dari Base Camp Tower, Xavier ini bertugas untuk menyelundupkan seseorang atau klien dari kota Haran bagian Slum ke kota Haran bagian Old Town ataupun sebaliknya dengan menggunakan akses dari saluran air bawah tanah. Sektor Zero, tempat di mana Dr. Camden melakukan penelitian, berada di kota Haran bagian Old Town. Crane OTW pergi ke terowongan untuk menuju ke saluran air bawah tanah. Setelah itu ia disambut oleh anggota Xavier bernama Hasan. Hasan di sini hanya sebagai pemandu singkat untuk Crane. Kemudian Crane diperbolehkan untuk lewat terlebih dahulu. Dan saat akan sampai di Old Town, Hasan memberitahu Crane bahwa para anak buah Rice akan menyergap Crane. Ternyata Hasan dan para Xavier mengkhianati Crane dan menjual Crane kepada Rice. Crane sekali lagi berhasil melarikan diri dan selamat dari sergapan para anak buah Rice. Dan pada akhirnya, Crane sampai di kota Haran bagian Old Town. Dan tak lama kemudian, Crane menghubungi Troy. Woi, si Troy ini siapa woi? Jadi, buat kalian yang belum tahu siapa itu Troy, Troy adalah ketua pimpinan dari The Embers Tower. Sama halnya seperti Bracken dari Base Camp Tower. Nah, The Embers Towers ini terletak di Old Town dan berdekatan dengan lokasi dari Sektor Zero. Bagaimana bisa Crane kenal dengan Troy? Dari mana?